Halo gamers, siapa nih yang gak tahu nama Mutia Rahmaryanti Maharani atau akrab dikenal dengan BTR Mute. Ia merupakan pro player ladies di e-sport PUBG Mobile. Kemampuannya dalam bermain PUBG Mobile tak boleh diragukan lagi. Deretan prestasi mentereng berhasil diraih oleh Mute. Permainan berkelas dan selalu tampil all out dalam bermain PUBG M membuat Mute menjadi ancaman serius di setiap kompetisi yang ia ikuti. Tak hanya kemampuan di atas rata-rata, saat bermain PUBG M, kembaran Megatron Babila ini juga memiliki paras yang cantik. Kecantikan tersebut berhasil membuat banyak penggemarnya jatuh hati. Wajar saja, kini para penggemarnya penasaran dengan sisi kehidupan dari Mute. Mulai dari tanggal lahir Mute, agama Mute, hingga fakta-fakta menarik tentang Mute dicari netizen di internet. Megatron Mute yang semakin populer membuatnya menjadi jagoan cantik para pecinta e-sport. Nah, pada penasaran gak sih profil lengkapnya Megatron Mute? Aku Lolos akan membagikannya nih khusus buat kalian. Simak terus ya videonya. Yang pertama, biodata Megatron Mute. Mutia Rahmaryanti Maharani atau yang disebut Megatron Mute lahir pada 21 Maret 2000. Meski masih sangat muda, Mute sudah menunjukkan deretan prestasi yang cemerlang. Tak hanya prestasi e-sport, ia juga sudah membangun bisnisnya sendiri yakni Top Up UC. Selain cantik dan juga jago bisnis, Mutia Rahmaryanti Maharani ini menempuh pendidikan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Keuangan Publik Universitas Pajajaran atau UNPAD. Megatron Mute bahkan juga ikut berbagai event kompetisi PUBG Mobile. Bahkan ia berhasil keluar menjadi juara satu brand ambassador kampus pada Februari 2020 lalu. Yang kedua, awal karir PUBG M. Awal karir Megatron Mute yaitu terjun di dunia e-sport khususnya PUBG Mobile. Tidak lepas dari ajakan kembarannya, Megatron Babila. Babila berusaha meracuni Mute untuk bermain PUBG Mobile. Alhasil, Mute tertarik dan mulai mengunggah video gameplaynya di YouTube. Gameplaynya di YouTube bahkan berhasil mencuri perhatian Justin, coach PUBG M Ladies dari Onyx kala itu. Tanpa panjang lebar, Justin menawarkan posisi untuk Mute di Onyx melalui DM Instagram. Tawaran dari Onyx diterima dan Mute bergabung dengan Onyx pada 5 September 2019. Setahun bergabung dengan Onyx Mute, skill Mute ini semakin terasa dan pastinya bakal jago banget. Yang ketiga, prestasi bersama Onyx. Onyx Mute termasuk dalam pro player ladies yang tak boleh diremehkan loh gamers. Mute termasuk berprestasi sejak bergabung dengan Onyx pada tahun 2019. Tercatat sudah ada 4 gelar yang didapatkan Mute. Terakhir ia berhasil memenangkan Kampus Ambassador 2020. Selain itu, prestasi yang telah diraih Mute antara lain adalah yang pertama, juara 3 PINC Ladies 2019, juara 2 Bubu Turnamen, juara 1 Female Gaming League Minor Series, dan yang terakhir juara 1 Kampus Ambassador 2020. Yang keempat, meta kembar Megatron. Setelah 3 tahun lamanya bernaung di tim Landa Kuning, Bellatron Esports mengumumkan bahwa Mute resmi bergabung di tim Bellatron Ace yang merupakan divisi PUBG Mobile Team Ladies. Kehadirannya membuat Bellatron memiliki pasangan kembar layaknya Zuxi dan Luxi di Megatron Red Alien. Bergabungnya Mute di Bellatron Ace membuat tim memiliki pasangan kembar. Keduanya berkembang di tim esports yang berbeda, namun kini mereka telah berada di satu payung esports yang sama. Masuknya Mute ke Bellatron Esports menambah pasangan kembar yang ada di Megatron Esports. Kini Megatron Ace memiliki pasangan kembar Babila dan Mute. Keduanya tentu diharapkan oleh para fans dari Megatron khususnya untuk bisa menjadi kembar mematikan seperti pasangan Zuxi dan Luxi di Megatron Red Alien. Nah itu dia guys, profil singkat mengenai Megatron Mute. Pro player cantik idaman gamer semua. Pastikan kalian udah mensubscribe YouTube channel Dunia Games ya, agar kalian gak tertinggal berita menarik seputar gaming. Karena kita selalu menghadirkan fun fact, tips and trick, podcast, dan banyak lagi loh. Aku Lolos pamit, sampai jumpa.